kita. Kata guru-guru kita dulu, orang yang sering sholawat itu nanti di akhir hayatnya Nabi Muhammad hadir. Dan ketika Nabi Muhammad hadir, bisa jadi dia tidak merasakan sakaratul maut. Selamat jalan Habib Mahdi, pemuda yang membaktikan hidupnya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal lelah pagi, siang, sore, malam, beliau rahimahullah membaktikan dirinya untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke pelosok desa bersama remaja, menghormati orang tua, menyemangati sesama, mengajak semuanya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di usia yang terbilang muda, Allah ta'ala memanggilnya pulang untuk bertemu dengan kekasihnya baginda Muhammad SAW di hari Senin, setelah semalam sebelumnya maulid di kediaman beliau dalam rangkaian maulid 40 hari di kota Palembang. Palembang berduka, bukan Palembang yang berduka, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia berduka karena kehilangan salah satu da'i yang insya Allah teladan bagi kita semua di dalam memperjuangkan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah lautan manusia, semuanya tergerak untuk mengantarkan jenazah beliau ke peristirahatannya yang insya Allah menjadi taman-taman surga. Lantas bagaimana nanti saat kita kembali? Akankah kita dihantarkan dengan doa-doa yang begitu indah seperti beliau dan orang-orang soleh yang telah mendahului? Mari kita renungkan. Ingatlah, kematian pasti akan tiba dan tak kenal kapan itu akan datang. Tak tahu kita kapan itu akan menghampiri. Persiapkanlah hidup untuk baktikan diri, mengabdi pada Ilahi Rabbi dan mengejar cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, ingatlah kematian pasti akan tiba. Kematian tak akan bisa dihindari. Karena itu, mari kita tetap istiqomah dalam dakwah, dalam menebarkan ajaran orang-orang soleh yang terdahulu. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kelak dengan beliau-beliau di alam barzah sana hingga surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah beri kita usia yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan keridhaan. Selamat jalan Habib Mahdi. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus sangat kehilangan dirimu. Semoga Allah Ta'ala pertemukan engkau dengan kekasihmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma amin. Ada enggak?